Arya Saloka dituding melanggar protokol kesehatan, istri beli pembelaan. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe Anda adalah semangat bagi saya untuk membagikan video terupdate seputar seleb dari jejak seleb. Jika sudah, yuk kita lanjut videonya. Aktor tampan Arya Saloka atau pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta mendadak menjadi buah bibir warganet di Twitter. Pemicunya, suami dari Putri Ana diduga melanggar protokol kesehatan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Tudingan itu dilayangkan oleh akun Twitter underscore Arya Julid yang menyebut suami aktris Putri Ana itu melakukan barbeque bersama sejumlah orang di kediamannya tanpa menggunakan masker. Padahal, Ari Kriting yang tinggal di depan rumahnya terpapar COVID-19 di tengah menjalani isolasi mandiri. Dis, artis inisial AS yang namanya lagi naik daun, sering banget unggah instastory patuhi prokes, padahal dia sendiri sering melanggar prokes. Seperti tadi malam, dia bakar-bakar dan enggak pakai masker, padahal tetangganya lagi positif, ungkap underscore Arya Julid. Sang istri Putri Ana kemudian menanggapi tudingan tersebut lewat instastory. Dia memperlihatkan kondisi kompleks perumahannya yang hanya terdiri dari 8 rumah, termasuk rumah adik-adiknya. Om Ari sama tante, makanannya kemarin ditaruh di motor. Kita pada masuk baru deh Tante Indah turun ambil makanan, ungkap Putri Ana dalam video klarifikasinya tersebut. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir di video saya dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.